Terkait dengan keutamaan membaca surat pada malam Jumat, sebagian kaum muslim lebih suka membaca surat Al-Kahfi daripada surat Yasin. Apakah memang demikian? Hari Jumat atau malam Jumat adalah hari yang paling utama. Di dalam Sunan Al-Kubra, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis yang berbunyi afdalu ayyamikum yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari kamu itu adalah hari Jumat. Dan bicara tentang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, memang kita menemukan salah satu di antara hadis Nabi, riwayat Al-Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, man qara'a surat Al-Kahf, siapa yang baca surat Al-Kahf, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur, dia akan diberikan cahaya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, antara dirinya dengan baitul atiq akan diberikan cahaya yang terang benderang. Ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat ketika dia menempuh jalan hidupnya yang terakhir itu. Siapa yang baca surat Al-Kahf di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti itu. Adalah hadis yang riwayatnya bisa diterima oleh banyak para ulama. Hingga kita bisa saja pada malam Jumat, mungkin tidak mau baca Yasin atau sudah bosan, Yasin lagi, silahkan baca surat Al-Kahf. Atau baca seluruh ayat-ayat Al-Quran pun juga tidak mengapa. Karena makin banyak yang kita baca, adalah makin baik.